بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على توفيقه والشكر له على إحسانه وامتنانه والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وإخوانه أحبتي في الله Ittaqullah, ittaqullah katuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Bapak Ibu, hadirin, hadirat, jamaah salat tarawih Masjid Raya Al-Ittihad yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala Amin, Ya Rabbal Alamin Di malam Ramadan yang kelima ini Saya dengan izin Allah Diberikan tugas untuk menyampaikan materi kuliah singkat tentang pentingnya kita membina kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan-cobaan kehidupan. Ramadan kata Nabi SAW alaihi wasallam itu disebut sebagai Syahrus Sabri. Ada perintah dari Nabi SAW kepada seorang sahabat. Sahabat ini tadinya badannya kekar, sehat, gagah, tapi setelah berlalu beberapa tahun, entah dia hijrah atau dia pergi mencari nafkah penghidupan di tempat lain. Beberapa tahun kemudian, dia datang kembali bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan dia tidak dikenali lagi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena badannya sudah kurus, ceking, bau, dekil. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu seperti ini? Saya banyak puasa. Jadi mengambing hitamkan puasa ini. Bagaimana kamu berpuasa? Saya puasa tiap hari ya Rasulullah. Kuat kamu? Kuat. Kata Nabi SAW, inilah keluar dari lisan beliau. Yang mulia SAW, Sum syahras sabri Ramadan. Ba'dahu. Puasalah kamu pada bulan kesabaran, yaitu Ramadan. Nah, ini baru puasa sebulan penuh nih. Puasa ente sebulan penuh di bulan kesabaran, yaitu Ramadan, dan cukup nambah satu hari di bulan yang lainnya, yaitu puasa yang kita kenal sekarang, puasa iya mulbit Masih kuat ya, Rasul. Sum sahra sabri ramadan Wa ba'dahu Puasalah kamu bulan kesabaran Yaitu bulan ramadhan Dan dua hari tambah Di luar bulan ramadhan Dapat tuh malam 13-14 Masih kuat ya Rasulullah Tambahin Sum sahra sabri ramadan Wa thalathata ayyamin Ba'dahu Puasalah kamu pada bulan kesabaran Dan cukup kamu puasa tambahan Tiga hari di bulan yang lain Selain Ramadan itu pesan Nabi SAW. Masih kuat? Enggak. Kata Nabi bukan begitu. Puasa bukan main kuat-kuatan. Tapi puasa ini kata Rasulullah SAW, Sum hurum watruk. Puasalah kamu, bersabarlah kamu, dengan cara bagaimana meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baru kamu bernilai puasa di mata Allah Subhanahu wa taala maka yang paling penting adalah bukan soal puasa nahan lapar, nahan haus tapi bagaimana kita menahan diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah jangan puasa sama puasa ngomongin orang jalan terus puasa sama puasa caci maki orang jalan terus puasa sama puasa tapi korupsi jalan terus puasa tetap puasa tapi ngemplang pajak pak nauzubillah min zalik flexing lagi nauzubil <Construction oneself> nauzubillah mamer mamerkan kekayaan buat apa bukan itu tujuan kita berpuasa puasa ini adalah untuk melatih kita sabar maka di dalam Al Quran banyak sekali kisah-kisah keutamaan orang yang bersabar walaqad kudzibat rusulun min fasabaru mereka para Nabi dan Rasul sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW mereka didustakan oleh kaumnya, tetapi kemudian apa yang mereka lakukan mereka bersabar. Jadi sabar ini adalah ciri para Nabi dan Rasul. Akhlaknya para awliya, akhlaknya para salihin orang-orang saleh senantiasa bersabar, menahan diri, menahan emosi, menahan hawa nafsu menahan angkara murka. Ya. Bok ya kalau musuhin Islam itu ya minimal jangan di bulan Ramadan lah ya. Ya. ente nggak suka sama Islam ya bolehlah terserah lu di bulan seluar, di luar Ramadan gitu. Ya. Tapi mbok ya di bulan Ramadan jaga-jaga dirilah. Jaga lisan, jaga perbuatan, jaga keputusan, jaga tanda tangan. Jangan bikin tanda tangan yang bikin ribut orang umat Islam di Indonesia ini. Buka puasa lah dilarang. Yeah. Sabar, sabar, ada waktunya. Maka, di dalam Al-Quran ada kisah tentang Nabi Yakub, orang yang paling penyabar. Yeah. Anaknya bandel, sabar, yeah. sabar bukan berarti diam, bukan berarti dia tidak bergerak, bukan berarti dia tidak menasehati anak, tapi karena saking bandelnya anak-anaknya, sampai mereka mencelakakan, menjerumuskan saudaranya, yaitu Yusuf Alaihissalam. Nabi Yakub ini sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Udah banyak sekali nasihat nggak bisa masuk ke dalam hati mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam? <tuh> Wajahu ala lakum anfusukum jamil bersabar. Ngadepin anak bandel sabar. Ngadepin istri suka morot. <tuh> Hartek, sabar ya. Ngadepin tetangga jahat, sabar Ngadepin pimpinan atasan jahat, sabar Kalau saya sih nggak takut sama setan yang makhluk halus itu nggak takut saya Saya lebih takut sama temen yang jahat hatinya Saya lebih takut sama pimpinan atasan yang jahat hatinya Saya lebih takut sama penguasa yang jahat hatinya Kenapa? Karena dia bisa mencelakakan rakyat, bisa mencelakakan kita semua dengan keputusan-keputusan. Kalau setan dia nggak bakal ganggu kita, fisik kita nggak bakal diganggu. Yang diserang oleh setan itu apa? Hati. Hati kita yang diserang. Supaya apa? Solat ria, solat tidak ikhlas, puasa sambil pamer barang mewah. Ya. Itu yang diserang oleh setan itu hati, bukan fisik kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala maka di dalam Al-Quran diceritakan begitu banyak keutamaan kemuliaan orang-orang yang bersabar ini. Fasabrun jamil, dua kali, ayat 18 di surat Yusuf, juga di ayat 83 surat Yusuf, itu diulang. Fasabrun jamil, wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Fasabrun jamil, asallahu tiyani bihim jami'a. Bersabar itu adalah indah. Dan kalau kita bersabar dalam menghadapi segala macam ujian-ujian kehidupan, bersabar kita menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, bersabar kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dalam arti ketaatan kepada Allah, maka akan berbuah manis. Allah Ta'ala mengatakan, Orang-orang yang bersabar itu nanti akan disempurnakan pahalanya ya, pada hari perhitungan. Makanya pahala puasa ini besar. Pahala puasa ini khusus disediakan oleh Allah yaitu surga ar rayyan. Subhanallah. Ya, surga ar rayyan. Kita dapat surga yang khusus dipanggil oleh Allah dari surga ar-rayyan buat orang-orang yang berpuasa, buat orang-orang yang bersabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bersabar dia dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan bersabar menghadapi segala macam ujian tantangan dalam kehidupan kita ini. Maka rahasia kemenangan di dalam Al-Quran itu disebutkan dua. Intas biru watat taku. Ada tiga ayat tuh dalam surat Al-Imran. 120, 125, 186 Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha Yumdidukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin Umat Islam di Badar nggak punya kekuatan Secara logistik, secara persenjataan, persiapan militernya kecil dibandingkan Orang-orang kafir kures. Tapi apa yang mendapatkan mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah, kemenangan fathan mubin, kemenangan yang besar dari Allah subhanahu wa taala? Karena apa? Dua kata kuncinya yaitu bersabar dan bertakwa kepada Allah. Maka Allah bantu mereka. Allah kasih yang kurang logistik, Allah kasih logistik. Allah sempurnakan yang kurang jumlahnya, Allah genapi jumlahnya. Yang kurang ini itu dalam kehidupan Kalau kita menghadapi ujian-ujian Kalau kita bersabar dan bertakwa kepada Allah Yakinlah bahwa Allah pasti akan menolong kita Ini rumus di dalam Al-Quran Jika kamu bersabar dan kamu bertakwa Makanya takwa ini kan tujuan puasa ya. Tujuan berpuasa apa? La'allakum tatakun. Sementara bulan puasa itu disebut oleh Nabi Syahrus Sabri. Bahkan sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat 153 surah Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu sabri was Wahai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bagaimana? Sabar dan salat. Apa yang ditafsirkan dari sabar? Puasa. Kalau kamu ingin hajatmu dipenuhi oleh Allah Permintaan kita dikabulkan oleh Allah Banyakin puasa dan sholat Minta tolonglah kamu semua kepada Allah Dengan puasa dan salat Istainu bis was Ini rahasia kunci kemenangan Dalam sejarah pun begitu Bukan hanya di perang badar Bukan hanya di perang khandak Bukan hanya di perang Pembebasan kota Makkah semua harus diisi dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah. So, apa? Kalau ketakwaan saja, ya, tapi tidak sabar kita, nah ini yang menyebabkan kita suka sembrono. Kita punya tujuan target mulia tapi nggak sabar. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Oh nggak apa-apa kok tujuan kita kan dapat ridho Allah. Ya nggak apa-apalah curang-curang dikit. Ya, tujuan kita kan ingin memenangkan Islam ya memenangkan agenda umat Islam nggak apa-apa lah nanti kalau pemilu kita suap tuh rakyat nggak boleh itu kebiasaan orang kafir jangan ditiru itu kebiasaan orang fasik jangan ditiru kalau orang Islam berjuang dia dalam ekonomi dalam politik dalam sosial budaya dia harus menempuh cara-cara yang halal meskipun dirasa lama panjang memang waktunya perjuangannya tidak langsung menang tapi ketika kita mendapatkan kemenangan itu dari Allah Lain pak suasananya Keberkahan dari Allah itu luar biasa Ketimbang kita menghalalkan segala cara Tujuannya katanya ingin memenangkan Islam Tapi caranya salah Itu bukan dapat rahmat dari Allah Malah dapat laknat dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata kunci adalah takwa dan sabar Maka itu Nabi Yusuf di dalam surah itu disebutkan keistimewaan itu apa? Innahu may wa yasbir, fa inna Allah ajral muhsinin. Kenapa? Yusuf itu berhasil menjadi orang hebat. Dia bukan siapa-siapa. Betul dia anak seorang nabi dan seorang rasul. Tapi setelah itu dia dipisahkan dari orang tuanya. Ya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Belum lahir pun sudah jadi anak yatim. Usia enam tahun sudah yatim piatu. Sepuluh tahun Kakeknya meninggal, tidak ada yang mendidik beliau, tidak ada yang mengasuh beliau, kecuali pamannya, sama dengan Yusuf. Alaihissalam, masih kecil dia sudah dibuang ke sumur. Dia mendapatkan pendidikan di istana, diangkat dari sumur ke istana. Dari istana, ketika dia sudah menjadi pemuda dewasa, dia mendapatkan fitnah, ingin menggoda, merayu, bahkan memperkosa istri tuannya. Maka dari istana, dia turun ke mana penjara di penjara dia korup kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penjara dia ibadah. Di penjara dia menerima keputusan itu dengan penuh kesabaran. Yusuf tandanya adalah mayyattaqi wa yasbir. Dia bertakwa kepada Allah, menahan godaan-godaan hawa nafsunya. Godaan hawa nafsu apa? Ketika mendapatkan bujuk rayu perempuan? Godaan tahta jabatan? Juga beliau tidak silau dengan jabatan. Kalau bukan karena takwil mimpi, dia nggak pernah minta-minta jabatan. Ini akhlak seorang pemimpin. Dia lahir dari bawah, tumbuh dari bawah dengan ketakwaan dan kesabaran. Kemudian Allah muliakan dia wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء coba lihat penghujung ayat ini ayat 100 nih buka 100 sesungguhnya Tuhanku sangat lembut dengan semua apa yang dikandakinya takdir Allah nggak ada yang salah Takdir Allah nggak ada yang jahat buat kita, nggak ada yang buruk. Semuanya baik, Semuanya untuk kepentingan kita. Kalau kita mau bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan kemenangan dan jalan keluar yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. aku kau lihat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.